Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh nak masak lauk pula. Antara lauk kegemaran anak-anak Kak Noh lah, iaitu asam pedas ayam. Masakan yang simple lah Kak Noh. Bahannya simple aja. Kak Noh kalau boleh nak memang nak menyediakan bahan yang paling simple lah. Jadi kan kawan boleh tengok dan boleh cuba dan jadikan juadah kawan-kawan petang ni untuk berbuka malam ni kan. Okey, jangan, mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita masak asam pedas ayam. Tapi yang simple aje lah, bahan yang ada je hari ni. Kak Noh masak lauk pula. Selalunya masak kuih ataupun goreng-gorengan kan. Jadi hari ni Kak Noh ada setengah ekor ayam, 20 biji cili kering yang telah Kak Noh rebus. Ini bahannya, 2 biji tomato, 2 kuntum bunga kantan, beberapa ni daun kesum, 2 ulas bawang putih besar kecil lah, bawang merah ni, bawang putih 2 ulas, kunyit 1.5 biji bawang merah, asam keping dan belacan. Ini bahan yang simple aja lah. Kalau kawan nak letak daun lima perut boleh. Nanti kan akan letak juga sedikit lengkuas sedikit aja ya. Ini bahan ni senang aja. Jadi Kak Noh nak masak asam pedas ayam ya. Hari ni menu ayam lah. Ayam, eh Allah, ayam tak banyak sebab yang makan ni hanya anak-anak. Kak Noh kurang juga. Okey, ni kita ambil beberapa helai daun kesum ni, kita blender sekali ya dengan cili kita supaya dia wangi lagi, semerbak lah. Belacan kita, kita ambil ni semua sebab kita nak blend kan. Sebab kan Kak Noh dah blend apa? Dah blend bunga daun kesum, jadi bunga kantan Kak Noh tak blend lah ya. Selalunya Kak Noh salah satu mesti Kak Noh blend. Dia biar baru rasa sedap dia punya apa, bau dan rasa dia. Kunyit ni nak bagi cantik asam pedas kita lah. Okey. Lengkuas nanti kita ketuk aje. Ini kita blend ya, letak sedikit minyak dan kita blend. Okey kawan-kawan, ni dah siap yang kita blend. Dah siap dah ya. Ni. Kita tinggal nak bancuh. Ni Kak Noh tutup sebab lalat. Lalat sekarang musim lalat kawan-kawan. Kita potong kita punya tomato ni. Kak Noh tak letak sayur ya, macam bendi ke terung ke dalam asam pedas ayam Kak Noh, sebab anak-anak tak makan kan. Tapi kalau tomato ni nanti dia akan hancur. Ya, dia orang makan lah. Dia tomato ni selain daripada bagi rasa, dia juga memekatkan kuah asam pedas kita. Kak Noh selalunya kalau buat asam pedas memang agak sedikit pekat lah. Ni kita potong. Hari ni kita masak simple je. Hari ni Kak Noh masak lauk je. Selalunya masak kuih apa semua kan. Jadi hari ni Kak Noh kongsi masak lauk pula lah. Kak Noh asam pedas. Kak Noh ni antara penggemar asam pedas sebenarnya. Okey, dah siap semua. Okay, mari kita mula memasak ya kawan-kawan. Okey, kita dah panaskan kuali kita. Kita letak minyak ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, minyak kita dah panas. Kita tuangkan rempah yang telah kita blender ya. Bawang putih, bawang merah, halia, daun kesum. Halia tadi Kak Noh letak ya kawan-kawan. Jangan lupa ya halia. Tadi Kak Noh tadi masa nak blender tadi terlupa. Jadi Kak Noh ambil dan terus letak halianya. Jangan terlupa ya kawan-kawan. Kak Noh tadi ada letak halia tau. Walaupun tadi masa motong tu Kak Noh tak tunjuk, sebenarnya ada letak halia. Lepas Kak Noh nak blender tu, Kak Noh teringat, terus Kak Noh letak halia ya. Jangan... Okey kawan-kawan, ni kita dah tumis sampai pecah minyak ya. Kita punya adunan tadi macam Kak Noh cakap, jangan lupa halia. Kalau tak kawan-kawan lupa kan. Ni dah mula pecah minyak. Okey, kita tunggu lagi sekejap. Nanti baru kita letak ayam kita lah ya kawan-kawan. Jangan lupa ya. Kadang-kadang tu lah kita ni ibu-ibu ni dalam kelam kabut semua benda lupa. Okey, kita boleh dah pecah minyak kan. Okey, kita letak ayam kita ya. Ayam Kak Noh ni setengah aje. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang makan ayam ni anak-anak. Anak-anak ni paling favorite ayam asam pedas. Okey. Kita gaul ni. Ingat ya, kalau kita masak asam pedas,
Jangan kedekut bahan ya, sebab dia asam pedas ni dia lagi banyak bahan apa, rempah macam bawang putih, bawang merah ke, tu lagi sedap. Tadi Kak Noh letak juga apa, lengkuas diketuk ya. Kak Noh letak sikit lengkuas. Ini kita tumis sampai ayam ni keluar air dia ya. Okey kawan-kawan, ni nampak dah keluar air ayamnya. Kita letak sedikit air ya, sebab air ni kita nak bagi masak betul-betul ayam kita. Secukupnya je lah, janganlah banyak sangat air ya. Kita macam ni, jangan banyak sangat air. Dan kita masak ni sehingga ayam kita masak lah. Lepas tu kita letak garam ya, secukupnya, jangan banyak-banyak juga. Kita letak, Kak Noh tak ada secukup rasa, dah kebetulan dah habis pula, malas nak pergi kedai kan. Ni Kak Noh letak cube ayam ya, cube ayam lagi. Dan Kak Noh letak daun kesum, bunga kantan dan tomato. Bismillah. Ni asam keping nanti letak kemudian ya. Okay, kita masak ni sampai ayam kita masak betul-betul lah. Okay. Ya, dia masak betul-betul ya. Nampak kuah dia cantik kan kawan. Okay, kita tunggu sampai ayam kita ni masak lah. Kawan, tengok ni. Alhamdulillah. Dah nak masak ayam kita. Asam pedas ayam kita. Baunya ya kawan-kawan. Lapor lah pun. Ni Kak Noh letakkan asam keping ya, yang Kak Noh dah basuh. Okay. Kita tunggu lagi sekejap ya kawan-kawan. Pastikan betul-betul masaklah. Kita nak dia kuah sedikit ke bawah. Kak Noh suka kalau tomato ni dia asam pedas dia hancur tau. Dia lagi sedap. Kak Noh selalunya pilih tomato yang ranum lah, supaya kuah asam pedas Kak Noh tu untuk ayam ni, Kak Noh suka yang pekat-pekat beginilah. Baru sedap kan. Okay. Dia tunggu sekejap lagi. Kalau kawan nak letak gula silakan. Kalau boleh pedas sangat kan. Tapi Kak Noh, rumah Kak Noh ni memang semua boleh makan cili lah, seberapa besar kan. Memang suka asam pedas ayam ni, memang favourite diorang. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Okay kawan-kawan, alhamdulillah dah siap ni. Dah siap ya. Kita dah boleh angkat lah. Ni ayam kita dah siap. Terserah pada kawan-kawan nak kuah macam mana. Kak Noh memang nak kuah pekat-pekat gini. Kalau kawan nak tambah lagi boleh lah. Tapi yang ini pun Kak Noh dah tak tahan tengok. Belum puasa kan. Okay, kita angkat ya. Okay kawan-kawan, alhamdulillah. Nampak ni asam pedas kita begitu pekat dan menyelerakan. Asam pedas ayam. Cara Kak Noh lah, kawan-kawan boleh cuba. InsyaAllah resipi Kak Noh ni tak adalah susah mana. Senang aja. Okay. Bolehlah kawan-kawan cuba untuk berbuka hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng ya, agar kamu mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.